Ya Bu, ya Allah Bi, ini kan udah beduk subuh, kok mereka belum pulang juga ya? Saya khawatir ada apa-apa sama mereka. Sabar Bu, sebentar lagi juga mereka pulang, masih dalam perjalanan kali. Bibi ini tenang, tenang, sabar, sabar. Mereka itu di luar semuanya anak gadis Bi. Iya sih Bu, saya juga ngikut bingung. Ibu. Putri. Ada apa? Putri ditipu Dino Bu. Putri hampir diperkosa. Dino pacar kamu? Tenang nak, tenang. Putri takut Bu. Putri, Putri, tenang sayang. Coba ceritain sama ibu. Gimana ceritanya bisa sampai kamu mau diperkosa nak? Wow, 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 wow. Lagi pada kumpul-kumpul nih. Ada acara keluarga ya? Gadis. Kalau ngomong jangan sembarangan, kenapa sih? Kamu nggak lihat adik kamu nangis sesenggukan seperti itu? Dia itu baru kena musibah. Dia hampir diperkosa sama pacarnya. Kita harus lapor polisi. Hah? Lapor polisi? Ibu ini ada-ada aja sih. Eh, lu juga so naif lo. Manja! Ibu... Gadis, kamu kok ngomongnya gitu sih sama adik kamu? Ada yang lebih penting. Ya, daripada ngurusin orang yang hampir diperkosa sama pacarnya sendiri. Udah, gue mau tidur. Jangan ganggu gue ya. Putri? Putri? Tiara? Kenapa, Bu? Ibu mau marah, hah? Maafin Ibu, nak. Maafin Ibu. Kamu gak apa-apa, kan? Tega bener kamu melawan Ibu. Eh, Bu, dengar ya. Dara tuh udah besar. Coba-coba Ibu nampar Dara lagi. Awas ya! Bu, sabar Bu, sabar. Maafin Don Dara, barangkali dia lagi mabuk. Ampuni dosa anakku, ya Allah. Kenapa sih adikku sayang? Hah? Kok sedih banget? Lu sedih karena lu hampir diperkosa? Dedekku yang manis, yang manja. Epot. Lagian juga ngesek tuh biasa lagi. Nggak usah takut. Enak kali. Lagian lu ngapain sih pakai lapor-lapor polisi segala? Lu kan nggak kena, ya kan? Putri tuh ngelapor polisi cuma buat ngasih pelajaran aja ke cowok kurang ajar kayak Dino. Whatever deh, pak kata lu deh. Mendingan ntar lu ikut kita dugem. Ya nggak? Daripada lu mikirin cowok sialan itu. Emangnya mau ikut kemana? Ya elah, kemana aja? Lo juga lo keenakan. Masa lo gak percaya sama kakak-kakak lo yang ini? Yuk. Ntar lo pulang kampus sama Dara ya. Oke? Yuk. Yuk. Dadah. Ya. Juga belum Bu. Ya ampun, kemana sih ini anak? Udah jam segini masih belum pulang juga. Saya khawatir takut ada apa-apa sama dia. Ya mudah-mudahan aja jangan ada apa-apa Bu. Eh Mbok, nomor telepon teman dekatnya Putri berapa? Aduh, saya juga nggak tahu Bu. Gimana sih ini? Eh, sedikit sedikit sedikit.
Minum. Diam, minum. Nggak. Minum. Diam, minum yang abisin. Banyak. Abisin. Bagus. Itu baru adik kakak lagi, sekali lagi, sekali lagi. Udah, kau. Enggak. Lu anak-anak mati gara-gara minum begini ah. Ayo, minum. Ayo. Ayo, minum. Ya, ayo minum. Anak tiga-tiganya beduk subuh gini belum pada pulang. Kerja apa sih ye? Anak ini sampai kaget. Gadis, Dara, Putri. Oh, ibu dan bibi telah. Bu, ya Bu, sabar Bu, sabar. Ini ujian dari Allah Bu, buat Ibu ya Allah. Saat hatiku dingin buku, ku cari tangga ampunan. Maha pengasih, tunjukkan aku. Ibu udah punya uang buat bayar semesteran kuliah kamu. Ambil, anak. Ambil. Tapi, Dara, ibu minta tolong sama kamu ya. Nanti kalau sudah selesai kuliahnya, langsung pulang. Jangan pergi kemana-mana lagi. Ibu khawatir. Eh, Bu, denger ya. Tanpa saya pulang malam, saya nggak mungkin bisa meneruskan kuliah saya cuma mengharapkan biaya semester dari ibu. Ibu mesti tahu ya. Masih banyak banget yang mesti saya bayar, Bu, di kuliah saya. Jadi saya harap Ibu mau sebanyak atur-ngatur hidup saya. Dan Ibu nggak mungkin bisa memenuhinya, kan? Tapi, Dara... Diam! Apa saya mau bilang juga sama Ibu? Kalau andil Ibu untuk membiayai kuliah saya itu cuma sedikit. Sedikit, Bu. Ibu ngerti? Jadi, saya mau pulang pagi, kek. Mau pulang malam, kek. Nggak pulang-pulang sekalian, kek. Itu urusan saya. Yang saya lakukan sekarang itu adalah supaya hidup saya bisa terus-menerus berjalan. Nggak tersendat-sendat gini gara-gara duit. Ya Allah, aku ini ibunya. Aku yang melahirkan dia. Apa tidak ada hakku sama sekali pada dirinya? Walaupun cuma untuk hak melindunginya. Bu.
Kenapa, sayang? Uang semester kuliah Putri sudah ada, Bu. Maafin Ibu ya, sayang. Tadi Ibu ada uang. Tapi uangnya untuk bayar semesteran kakakmu. Tapi Ibu janji, minggu depan Ibu usahakan untuk kamu ya. Untuk bayar semesteran kuliahmu ya, Nay, ya. Sabar ya. Ya sudah, nggak apa-apa, Bu. Kalau gitu Putri berangkat ke kampus dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, sayang. Ya. Alhamdulillah. Masih ada Putri yang mau sayang padaku. Aduh, lapar. Biasanya Ibu naruh makanan di situ. Kok nggak ada ya? Itu perempuan. Bu! 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 Hei, Bu! Panggil juga. Bikin garis makanan dong, Gris lapar nih. Maaf, Dis. Ibu belum sempat bikin sarapan. Bibi juga lagi Ibu suruh untuk nganterin jahitan. Ibu lagi buru-buru, soalnya orangnya mau pake. Nggak ada kerjaan lain apa selain ngejahit? Bikinin garis makanan, kalau kagak, nih mesin jahit, garis hancurin ya! Cepetan! Bu! Bu, saya tuh lagi sedih. Saya sedih kalau mikirin Gadis. Kenapa ya? Gadis kok nggak ada tanda-tanda punya pacar? Padahal kan anak Gadis usia dia harusnya sudah menikah, Bu. Tunggu aja, Bu. Banyak berdoa. Ntar juga waktunya jodoh ada, datang sendiri. Iya sih, Bu. Doain aja, insya Allah. Cuman saya takut, jangan sampai nanti Gadis... Amin, amin. Peran tua maksud Ibu. Gadis? Mau kemana kamu? Kok udah rapi? Nggak usah ngeles, Ibu. Gadis tahu, Ibu lagi ngomongin Gadis kan? Gadis pikir Ibu orang baik-baik. Demen ngegosip juga ya? Kamu jangan salah paham. Ibu nggak punya maksud untuk seperti itu kok. Gadis dengar sendiri kok. Gadis belum budak, Bu. Gadis mau jadi perawan tua, kek. Gadis kagak mau nikah-nikah, kek. Itu urusan Gadis, ya? Bukannya Ibu enak. Gadis itu jadi pembicaraan orang-orang di sini. Dasar. Sayang, kapan kamu mau nikahin aku? Nikah siri juga nggak apa-apa. Nanti aku pikirkan dulu ya. Tapi jangan sekarang. Sekarang ini aku lagi pusing, banyak pekerjaan. Ya, biasa lah. Ya? Kalau kamu nggak mau nikahin aku cari yang lain. Sayang, jangan begitu dong, sayang. Kamu tuh jangan ngambek begitu, ah. Aku janji deh. Aku akan secepatnya menikahi kamu. Benar, kamu mau nikahin aku? Iya, saya aku janji. Berikan aku hidayah.
5 juta rupiah. Ini pun baru DP-nya doang. Ya, kalau lu mau, itu pun sisanya 20 juta setelah lu ngelaksanain semua tugas yang gua suruh. Gampang kok tugasnya. Lu cuma nemenin lawan main lu doang. Gimana? Gampang kan? Ya udah deh. Gua ambil aja. Gitu dong. Selain lu cantik, lu kan juga bisa terkenal. Jadi kapan gua harus ngerjainnya? Gua pengen cepet-cepet megang duit 20 juta nih. Duit aja lu cepet. Ya udah, sekarang lu ikut gua. Ayo. Yuk. Bud, itu kakak lu kan? Ngapain dia mah cowboknya gitu? Cowboknya? Ya, Bud. Itu cowok sering banget main sama semua cowok yang dia demen. Video mesumnya juga udah di mana-mana, udah nyebar kemana-mana kali, Bud. Video mesum? Iya. Wah, gokil tuh orang. Ya udah, yuk. Ya Allah, ya Robi, hamba mohon padamu, ya Allah. Berikanlah cahayamu dalam rumah hamba ini. Berikanlah cahaya pada keluarga hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, berikanlah cahaya dalam diri dan hati anak-anak hamba. Kembalikanlah anak-anakku ke jalanmu. Jangan jadikan kami orang-orang yang sesat, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dara, dari mana kamu? Jawab pertanyaan ibu. Ayo, kasih tahu ibu dari mana kamu. Ibu hanya khawatir, nak. Kamu ini anak gadis. Masa terlalu sering pulang pagi? Ibu kok gak ngerti-ngerti juga sih? Saya kan udah bilang dari tadi siang. Ibu tuh gak usah ngatur-ngatur hidup aku deh. Saya mau pulang pagi kek, mau pulang malam kek. Bukan urusan ibu. Udah deh, gak usah ikut campur. Dara, kamu gak boleh ngomong seperti itu sama ibu. Emangnya kalau ibu kenapa? Ibu itu kan cuma predikat. Ibu tau gak fungsinya ibu itu apa? Ngebesarin anaknya. Terus, jangan seenaknya menguasai anaknya, lalu mencampuri semua urusannya. Aku udah besar, aku udah dewasa. Jadi ibu gak usah ikut campur ya. Dara. Bu, ibu bisa gak tolongin saya masakin air hangat untuk mandi? Iya, nanti ibu masakin. Tapi jangan bangunin Bopia ya. Kasihan Bopia disuruh malam-malam dibangunin lagi. Ya, Bu ya? Iya, iya. Nanti ibu yang masak buat kamu. Nyuruh Mbak Pia aja sih. Ibu kayak apa sih kayak gini? Ibu tadi kepegang pancinya panas. Akhirnya ibu kaget, pancinya jatuh. Tapi biar nanti ibu bikinin lagi ya airnya. Saya tuh mau mandi sekarang, ibu. Padahal saya tuh gatel. Ibu cepet-cepet kok bikinin lagi yang baru ya airnya ya. Sebentar ya. Bu, ibu panggil Putri. Iya, sini dulu. Waktu itu ibu udah janji sama kamu ya, bahwa hari ini ibu akan bayar uang semesteran kuliah kamu kan? Pakai ini. Ini adalah mas kawin dari bapakmu dulu, pada saat bapak menikahi ibu. Tapi bu, nggak apa-apa, pakai aja. Lebih baik kan dipakai untuk bayar uang kuliah kamu daripada didiemin nggak ada manfaatnya. Oh, jadi begini. Ibu pilih kasih nih. Gadis, bukan begitu maksud ibu, nak.
Jangan, Kak. Itu untuk biaya kuliah Putri. Bagus juga nih. Mendingan buat Gadis aja ya. Dadah. Dadah. Gadis, Gadis. Bagaimana uang kuliah Putri, Bu? Permisi ya, Ibu-ibu. Saya mau cari rumah yang namanya Gadis. Di mana ya? Oh, itu rumahnya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Mari. Sembarangan bicara. Anak saya bukan pelacur. Anak ibu itu pelacur. Dia mau godain suami saya. Bilangin sama anak ibu ya, jangan suka godain suami orang. Apa dia sudah gak laku lagi sama bujangan? Sukanya sama laki-laki yang sudah punya istri. Sekarang juga suruh cepat keluar anak ibu. Saya mau gak ada gerem pengen lihat mukanya kayak apa. Kebetulan anak saya gak ada di rumah, Bu. Bohong, dia pasti ada di dalam, kan? Betul, Bu. Anak saya gak ada di rumah. Kalau saya sampai tahu dia masih nekat deketin suami saya akan membuat hidupnya menyesal seumur hidup. Ibu juga sebagai orang tua, jangan sampai anaknya jadi pelacur begitu. Cekot aja ya. Makasih. Yuk. Anak-anak itu tidak pernah bisa mengerti dengan perasaan ibunya. Sabar, Bu. Sabar. Bu. Dari mana aja kamu? Semalaman kok nggak pulang? Ibu, ibu. Baru kagak pulang semalaman aja. Ibu udah kayak orang kebakaran jenggot. Gimana kalau Gadis kagak pulang 3 hari? Bisa stroke kali ya? Kerjaan kamu tuh apa sih? Berangkat malam hari, pulang pagi hari. Sekarang kamu ngomong nggak mau pulang lagi 3 hari. Apa-apaan sih kamu, Dis? Bu, kayak hansip ya. Banyak nanya. Berisik. Gadis? Ibu cuma mau tahu, kamu itu kemana? Kalau terjadi apa-apa di luar sana, gimana? Ibu kan khawatir. Ibu nggak tahu kamu ada di mana, kemana perginya. Gampang, Bu, cari Gadis. Ibu kalau mau cari Gadis di diskotik, kalau nggak di hotel. Ibu puas. Gadis, kamu... kamu nggak kerja jadi pelacur, kan? Kalau Gadis emang pelacur, kenapa?
ada yang marah? Apa ibu yang marah? Kenapa berhenti, Bu? Tampar, Bu! Tampar! Gadis! Ibu nggak pernah ajarin anak ibu untuk jadi pelacur. Udah, Bu. Gue pergi dari sini deh. Ribet banget sih jadi orang. Kak Gadis mau kemana, Kak Gadis? Lu anak kecil udah nggak usah ikutan deh! Dara, Dara tunggu, tunggu nak. Dara, ini uang saku kamu. Ibu tanya, kenapa sih sekarang ini kamu nggak pernah lagi minta uang sama ibu? Kalau ibu mau ngasih uang itu cuma mengembujuk aku aja, terus mau nanya-nanyain aku. Sorry bu, aku nggak butuh uang ibu. Ambillah sayang, ambil. Ibu janji, mulai sekarang ibu nggak akan tanya apa-apa lagi sama kamu. Ini buat ibu, aku nggak butuh uang ini. Dara, tapi Dara, gimana untuk ongkos kamu jalan? Nih, uang 1 juta. Ibu ambil tuh, sekalian buat nambahin modal. Masya Allah, Dara, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, nak? Ibu sendiri kan udah janji sama aku, ibu nggak akan tanya-tanya lagi. Ibu mau menjilat udah sendiri. Munafik. Hey Putri, akhirnya gue ketemu juga Putri Malebut. Gawat Put, gawat, 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 gawat. Lo kenapa sih, Matt? Kayak abis dikejar-kejar setan. Kakak lo, Put. Siapa? Kak Dara lah. Kenapa Kak Dara? Tadi gue ngeliat Kak Dara ada di video mesum. Video apaan maksud lo? Iya, gue ngeliat Kak Dara main di video mesum. Anak-anak juga udah pada tahu, udah beredar kemana-mana, tau nggak? Gue nggak percaya. Lo tuh jangan asal ya. Apalagi tentang kakak gue. Sumpah, gue yakin banget itu kakak lo. Kak Dara, gue nggak mungkin salah, Put. Mungkin aja itu orang lain yang mirip kakak gue. Gue nggak akan percaya sampai gue liat sendiri videonya. Put, itu beneran kakak lo, Put. Kak Dara! Apa sih yang Kak Dara lakuin? Kak Dara tuh udah bikin malu keluarga, tau nggak? Kak Dara nggak punya malu apa? Berani-beraninya lo ngebentak gue kayak gini! Kasih tau lu ya! Gue begini udah gue merasa nyaman, tau gak? Kalau lo emang gak suka sama gue, lo gak usah anggap gue ini kakak lo lagi. Minggir lo! Iya Bu, nama saya Asmet, temannya Putri. Saya ibunya Putri. Tapi Putri kenapa tadi kok pulang-pulang nangis seperti itu? Duduk dulu yuk. Ya. Putri kenapa? Tolong ceritakan sama Ibu Asmet, ada apa sama Putri? Tadi Putri bertengkar Bu, sama Kak Dara di kampus. Berantem sama Dara? Padahal mereka jarang sekali loh bertengkar seperti itu. Ada apa sih sebenarnya? Saya nggak enak, Bu, ngomongnya, Bu. Lebih baik Putri yang jelasin ke Ibu sendiri. Asmet, ayo dong ceritakan sama Ibu. Kamu nggak usah takut. Kenapa sih? Putri marah sama Kak Dara, Bu. Soalnya Kak Dara main di video mesum. Video mesum? Video mesum apa? Ibu mau lihat videonya? Astagfirullahaladzim. Apalagi ini? Bu, saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah.
Ada apa lagi sama anakku, ya Allah? Dengan segala tingkah laku kamu, memalukan. Bisa-bisanya kamu beradakan mesum di video itu. Bikin malu aja. Apa Allah sudah mencabut semua urat malu kamu, ha? Sampai bisa-bisanya kamu melakukan semua dengan itu. Keterlaluan kamu. Ya Allah. Ampuni anakku, ya Allah. Mendidik anak-anakku, ya Allah. Bu. Nundara udah gak ada di kamarnya, Bu. Lemarinya juga udah kosong. Biar saja, Bi. Mungkin dia sudah mengikuti jejak kakaknya. Putri pergi ke kampus dulu ya, Bu. Hati-hati, anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Putri. Lu kenapa sih ngelamun terus? Gua perhatiin dari tadi. Jangan, Bud. Kenapa sih, Matt? Kemarin lu berdua tuh berantem hebat di sini. Lu nggak takut pulang lagi? Bud, udah di sini aja daripada lu kena damprat lagi. Cuekin aja dia mau ngapain, kek. Sama Pak Edi. Bapak lagi nggak bisa diganggu, Bu. Nggak bisa diganggu. Bu. Bapak lagi nggak bisa diganggu, Bu. Bapak lagi nggak bisa diganggu, Bu. Kamu tuh ya, itu aja, Pak. Papa minta maaf, Ma. Papa janji Papa gak akan nemuin perempuan itu lagi, Ma. Papa janji, Ma. Kamu sayang ke apa? Pelacur itu menggugurkan anak haramnya itu. Apa? Dasar keluarga pelacur. Anaknya pelacur, ibunya juga pasti pelacur. Buktinya anak ibu masih saja genit mendekati suami saya. Apa nggak pernah dibilangin ya? Tapi Bu, maaf. Saya harap ini peringatan yang terakhir. Jangan coba mendekati suami saya lagi. Kalau memang ibu tidak bisa mendidik anak ibu, biar saya yang akan turun tangan sendiri. Tapi tidak untuk si pelacur itu saya, tapi kalian semua akan saya hancurkan. Ingat itu baik-baik, saya nggak pernah bercanda. Ya Allah, kuatkan hambamu ini, ya Allah.
kuatkan hamba untuk menanggung segala cobaan ini, ya Allah. Berapa lama ibu pingsan, Bu? Dari tadi siang, Non. Astagfirullah, badan ibu panas sekali, Bu. Harus segera kita bawa ke dokter. Tolong ambil kompresan ya, Bu. Ini, Non. Ibu. Ibu sakit apa sih, Bu? Bangun, Bu. Hai, sayang. Nungguin siapa sih? Hai. Lagi nunggu kamu. Gue lagi cari pacar nih. Lo mau gak jadi pacar gue? Mau, kamu mau nggak? Nama kamu siapa? Siapa? Berani-beraninya lo ya rebut cowok gue. Kalau lo sekali lagi macem-macem sama gue, gue akan bikin lo lebih menderita dari ini. Lo, apa? Dengar ya, dengar. Gue akan bikin lo lebih menderita lagi dari ini kalau lo berani macam-macam sama gue dan juga saudara gue. Eh, keluarga pelacur, jangan banget dulu lo ya. Urusan kita belum selesai. Pergi, pergi, pergi. Gadis, gadis, Lara. Bu, ini Putri, Bu. Gadis, ada Lara. Ibu ingin ketemu dengan Kak Gadis dan Kak Dara. Non, kayaknya ibu kangen sama kakak-kakak Non. Dari tadi ngigonya jebutin mereka terus. Putri akan cari mereka, Mbok. Mau nyari kemana, Non? Kemana aja. Yang penting Putri harus bawa pulang Kak Gadis dan Kak Dara. Hati-hati ya, Non. Mbok, tolong jagain ibu ya, Mbok. Iya, Non. Bu. Istighfar, Bu. Sorry. Kalian ada yang lihat Dara anak PR nggak? Kayaknya dia belum datang tuh. Apa dia bikin video lagi kali? Aduh, HP gue udah lobet lagi. Mana nih? HP
Ngapain lo buat sendiri aja? Eh, Mer, gue pinjem handphone lo dong. Hah? Ya. Halo? Hah? Aduh. Kenapa sih? Handphonenya dimatiin, Matt. Kayaknya gue harus kesana deh. Lo mau kemana sih, Put? Ke tempat kakak gue biasa ngumpul. Mau gue anterin? Nggak usah deh, Matt. Soalnya ini urusan keluarga. Oke. Makasih banget ya, Matt, ya. Oke. Gue duluan. Hati-hati, Put. Kak Gadis, Kak Dara. Putri, kenapa? Kak Gadis, Kak Dara, Putri kesini mau minta tolong supaya kakak-kakak pulang ke rumah sekarang. Hah? Pulang? Pulang? Tumben amat. Emangnya ada apa di rumah, hah? Ada pembagian warisan. Kak Dara jangan ngomong sembarangan ya. Ibu itu belum meninggal. Ibu cuma lagi sakit parah aja. Dan ibu kangen pengen ketemu sama kakak-kakak. Ketemu kita? Tumben banget. Eh, dengerin ya. Ibu sakit tuh karena kualat sama kita. Biarin aja. Sekalian aja kita sumpahin supaya mampus. Biar gak ada yang ngomelin kita. Ya gak sih? Tapi Kak, gak punya perasaan sedikit apa? Ibu itu lagi sakit parah. Dia pingsan dari tadi siang. Tolongin Putri ya, Kak. Pulang sekarang. Oke. Kita pulang, ya nggak? Tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Lo mesti minum 5 gelas minuman ini sampai habis. Ya, udah itu lo sanggup nggak baru kita pulang? Sanggup nggak? Hah? Gadis. Gadis. Darah. Ini Putri, Bu. Gadis. Ada. Dara. Ibu ingin ketemu dengan Kak Gadis dan Kak Dara. Kayaknya ibu kangen sama kakak-kakak non. Dari tadi ngigonya jebutin mereka terus. Putri akan sanggupin permintaan kalian. Tapi kalian harus janji dulu. Pulang ke rumah. Oh. Ayo. Ya Allah, badannya panas amat. Non Putri belum pulang juga. Udah malam begini, kemana sih? Aduh, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Aduh, apa mesti dikompres nih? Ayo, tiga lagi, ayo. Ayo, ini. Pinter adikku sayang. Ayo. Wah, wow. Baik, pusing. Oh, enggak. Yuk, tarik. Satu lagi. Ayo. Wah. Wow. Gitu aja mabuk lu. Ya, tumbang. Eh, iya baru segitu aja udah mabuk. Sayangnya diem sini, diem ya, bobok ya. Sampai lecet ya. Sini dong. Iya. Terus sini aja, Cak. Oke, Om. Selamat menikmati. Ayo, Om. Silakan. Ini Om. Tenang aja. Enjoy ya. Oke deh.
Non Putri. Ini minumnya, Bu. Mbok, Putri udah pulang, Mbok. Udah pulang, Bu, Non Putri. Mau saya panggilin? Gak usah. Tolong anterin saya ke sana aja, ya, Bu. Iya, Bu. Cerita sama ibu. Jangan bohong. Ibu tahu kok kalau kamu lagi punya masalah. Ada apa sih? Putri. Ayo cerita sama ibu, nak. Kamu gak usah malu, gak usah takut sama ibu. Ayo cerita sama ibu, ada apa sih? Sialan! Gimana? Keren gak? Dapat dari mana lo? Turun dari langit. Ya usaha kali, gimana sih lu, ah? Eh, makanya lu kalau cari pacar yang banyak. Ngerti kan lo? Tapi gue juga punya usaha yang lebih terhormat dibanding lo. Nih, lu lihat. Apaan nih? Gimana? Sial! Gimana caranya nih? Peduli dong gue gitu loh. Aduh, jangan marah-marah dulu sini. Sini, ah. Sini. Ah. Kalian berdua belum puas bikin aku mabok sampai diperkosa kayak tadi malam. Jangan ngomong gitu dong. Kita sini tuh nggak mau ribut, tau nggak? Iya. Masih, ah. Oh iya. Nih, buat lo. Apaan nih? Itu bayaran keikhlasan lo semalam. Jadi Kak Gadis dan Kak Dara ngejual aku semalam? Udah, ambil aja. Gue tahu biaya semester lu lagi nunggak kan? Lagi pula lu belum bayar biaya gedung kan? Udah ambil lah. Rezeki jangan ditolak. Aku gak sudi. Kalian bener-bener jahat. Benci sama kalian. Darah. Ya udah biarin. Nanti juga kalau lagi mepet, Badi dia telepon kita ya. Ya rezeki ditolak. Ambil kita aja. Ini tehnya, Bu. Terima kasih, Mbak Pia. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Bu? Sudah, Bu. Ibu sudah baik, kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa, sayang? Pulang kuliah kok mukanya cemberut, murung kayak begitu. Ada apa? Putri butuh banyak uang, Bu. Untuk biaya praktek dan semester. Iya. Ibu ngerti. Nanti biar ibu usahain ya. Berapa sih biaya prakteknya? 500.000, Bu. Tunggu seminggu ini ya, Put. Nanti biar ibu tagihkan ke orang-orang yang jahit sama ibu. Tapi kalau untuk biaya semesterannya, kita harus nabung dulu, ngumpulin dulu, Bu. Sabar ya. Iya, Bu.
malam-malam masih bekerja, Bu. Ibu kan masih sakit. Gak apa-apa. Ibu emang lagi gak bisa tidur kok. Daripada bengong kan, ibu lebih baik ngerjain ini. Lumayan. Siapa tahu besok bisa diuangin. Bisa buat nambah-nambah uang praktek ke kuliah kamu. Loh, kok kamu malah bengong sih? Udah sana, pergi tidur lagi. Besok kan pagi kamu mesti kuliah. Biar besok bangunnya seger badannya. Iya, Bu. Kalau gitu Putri tidur dulu ya. Ya Allah. Aku harus mendapatkan uang secepatnya. Bantulah aku, ya Allah. Jangan sampai anakku ini merasa kekurangan. Lalu terjerumus seperti kakak-kakaknya. Kasihan ibu, dia cari uang sampai segitunya untuk biaya praktek aku. Tapi sekarang aku benar-benar butuh uang. Seandainya aja aku bisa bekerja dan punya banyak uang hasil keringat sendiri. Ibu kan gak perlu kerja sampai malam dan aku gak perlu ngerasain hal seperti ini. Put. Hey, Matt. Kenapa lo? Bentar lagi kita kan ujian ya. Gue mau minta tolong lo bantuin gue jual handphone. Gue sih pengen banget, Put, bantu lo. Tapi gue juga baru gadein HP gue. Nyokap belum ngirimin gue duit, Put. Gue takut banget gak bisa ikut ujian, Matt. Soalnya tunggakan gue banyak banget. Gimana ya? Put, tenang aja. Pasti gue bantu biar kita bisa dapetin duit, Put. Gak usah deh, Matt. Gue gak mau ngerepotin siapa-siapa. Ya udah, makasih banget ya, Matt, ya. Gue duluan, ada urusan. Thank you, ya. Putri kok belum pulang-pulang ya, Bi? Iya, Bu. Saya juga ngikut mikirin. Putri, kamu udah pulang, Nak? Kita makan dulu, yuk. Nggak usah, Bu. Nanti aja. Sebaiknya makan dulu. Nanti kamu masuk angin, loh. Ibu nggak ngerti banget sih. Putri bilang nanti aja. Putri nggak lapar, Bu. Putri, Putri, mau kemana kamu malam-malam begini? Putri ada urusan, Bu. Ibu nggak usah khawatir deh, nggak akan ada apa-apa kok. Iya, tapi ini kan udah malam. Masa kamu mau pergi lagi sih? Putri, Putri. Ketagihan. Tuh, nih, lo minum dulu. Gak apa-apa, ama-ama juga lo suka kok. Tuh, minum-minum, iya. Oh, iya. Ini uang lo kemarin nih. Gimana? Heh, Dara bisa bantu lo cari uang yang lebih banyak. Kalau segini mah kurang.
kita minum dulu. Yuk. Oke, minum dulu. Supaya lebih pede. Ayo. Ayo. Yuk. Siap. Ready? Go. Suka nggak? Suka ya? Udah nggak apa-apa. Om? Dagangin om ya. Saya tinggal ya om. Oke. Use kondom. Oke? Ya. Enjoy. Kuliah. Iya, Bu. Cantik-cantik tuh kalau pakai baju yang rapi kenapa sih? Tapi rok kamu kelihatannya udah kekecilan. Enggak kependekan kok, Bu. Emang begini ya? Bu, ini uang praktek kuliah kamu. Alhamdulillah, Ibu berhasil mengumpulkan uang dari orang-orang yang membayar jahitan ke Ibu. Nih, ambil deh. Makasih, Bu. Nggak usah. Putri udah ada duit sendiri kok. Dari mana kamu dapetin uang itu? Putri dapat undian, Bu. Undian? Undian apa? Undian dari kampus. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah curiga sama Putri. Ibu juga nikmatin hidup aja sekali-sekali. Nggak usah stres terus. Udah, Putri berangkat ya, Bu, ya. Kakak lo mulai lagi. Tapi siapa yang masang foto itu di sini ya? Tahu. Makan ya. Terlaluan banget seksi. Lu gak usah takut, gak usah malu-malu. Lu begini dikit aja, tapi duit banyak. Ya. Udah mulai ya? Iya. Bisa? Tahan dikit. Gak senyum. Ganti baju aja dulu. Kenapa? Sini, sini. Udah, nikmatin aja.
jangan lupa ya. Ini orang penting yang mesti lu kerjain. Karena ini buat kelangsungan kuliah lo. Emangnya siapa sih, Kak? Orangnya ada di dalam. Ingat ya, lu jangan sampai macam-macam. Lu udah di tengah jalan, jangan sampai lu balik lagi. Iya, udah, Kak. Awas lu. Iya, Kak. Lu masuk. Udah tungguin di dalam, cepetan. Pak Rektor? Putri. Iya, Bu. Kamu baru pulang? Iya, Bu. Put. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ibu cuma mau tanya, kamu udah makan? Sudah kok, Bu. Putri capek. Putri ke kamar dulu ya, Bu. Kenapa, Bu? Itu HP kamu. Ya iyalah, Bu. Di tangan Putri HP siapa lagi? Dari mana kamu dapat uang untuk beli HP itu? Itu kan HP mahal. Apa kamu dapat undian juga? Maaf, Bu. Putri nggak bisa jawab. Udahlah, Ibu nggak usah mikirin Putri dapat uang dari mana. Ibu jaga aja kesehatan Ibu. Ibu kan udah tua. Tapi, Putri... Udahlah, Bu. Putri buru-buru. Ibu ngerti dikit lah, ya. Ya Allah, jangan-jangan, nauzubillah, jangan sampai dia ikutan kakak-kakaknya. Maaf, Bu. Mungkin Ibu bisa menjualnya di tempat lain. Nggak apa-apa. Saya permisi dulu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kesalahanku yang dulu, ya Allah. Dan ampuni aku yang tidak becus menjaga kehormatan anak-anakku ini. Hingga mereka menjadi begini. Berilah mereka hidayah dan petunjukmu, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka terus tersesat dari jalanmu. Ada apa sih? Kok ngeliatnya sampai begitu? Gung. Aku hamil. Hamil? Sama siapa? Ya sama kamu lah. Sama siapa lagi? Kamu jangan bercanda deh. Kamu itu gak mungkin hamil sama aku. Tapi kan... aku tidurnya terakhir sama kamu. Ya ini anak kamu, Gung. Kamu harus nikahin aku. Gak bisa. Aku bilang gak bisa, gak bisa. Gung.
Kamu harus bisa, Gung. Kamu harus bisa. Gak bisa. Terus aku gimana? Gugurin aja. Kalau kamu gak mau nikahin aku, aku bilang sama istri kamu. Jadi lo mau ngancem gue? Lo mau buat keluarga gue hancur? Gung, aku cuma minta kamu tuh nikahin aku doang. Untuk anak ini, Gung. Gak bisa, gadis. Gugurin aja. Gung! Gini sih, Om. Sudah, cukup. Masa saya dihargain sama segini sih, Om? Segitu sudah cukup buat pelacur kayak lu. Kurang ajar! Dasar pelacur! Innalillahi rojiun. Tolong cepet kasih tau ibu ya, Mbok ya. Iya, Non, iya. Bi, telepon dari siapa barusan? Dari Non Putri, Bu. Ada apa sama Putri? Non Gadis. Non Gadis. Gadis kenapa, Bi? Non Gadis meninggal, Bu. Mudah-mudahan Allah memaafkan kalian, mengampuni kalian semua. Seperti ibu memaafkan. Adis, ibu doakan
Mudah-mudahan arwahmu diterima dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. 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 Selamat jalan, gadis. Panjangkanlah umur ibuku, karena hamba juga masih membutuhkannya, ya Allah. Jalan amal dan hidayah.